Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jayan Jalan akan ke wisata terbaru yang berada di Kuningan, yang baru buka ketika liburan Lebaran kemarin. Namanya yaitu Salaka Land, yang beralamat di Desa Salaka Domas, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Kalau dari arah Kuningan berada di sebelah kiri jalan, dan kalau dari arah Cirebon berada di sebelah kanan jalan. Tempat wisata Salaka Land ini masih sangat baru dan belum banyak orang yang mengetahuinya. Dan kali ini Jayan Jalan berkesempatan untuk sedikit mereview tempat ini. Tempat parkirannya cukup luas, cukup untuk menampung beberapa mobil, motor, bahkan mobil bus pun bisa masuk. Wilujeng Sumping di Salaka Land. Untuk tiket masuk, untuk hari libur Rp20.000 dan untuk hari biasa Rp15.000, dan untuk parkir mobil Rp5.000. Karena tempat ini masih sangat baru, jadi masih sangat bersih dan tertata rapih sekali. Di sini juga ada semacam mini zoo yang di dalamnya ada beberapa jenis burung dan ada iguana juga. Untuk kolam renangnya di sini berundak-undak ya, seperti terasering. Kita akan naik terus ke paling atas. Thank you.
Dan di yang paling atas ini adalah kolam renang untuk dewasa yang kedalamannya kurang lebih 150 cm. Di sini juga cukup banyak gazebo-gazebo dan yang pastinya gratis. Di kolam anak juga ada ember tumpah dan perosotan-perosotan untuk bermain anak-anak. Secara keseluruhan, tempat ini cukup recommended lah untuk liburan ngajak berenang anak-anak karena tempatnya cukup bagus dan tiketnya pun terjangkau. Sekian dulu untuk jalan-jalan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.